Assalamualaikum, bekal Abizar hari ini. Yuk kita bikin burger. Sambil menunggu rotinya dipanggang, di sini Umi mau potong-potong roti dulu nih, roti selai keju. Niat hati sih dicetak bentuk loh, tapi kira-kira jadi nggak ya bentuknya ini? Langsung aja di sini Umi potong kecil-kecil dulu dan kita lihat nih hasilnya. Nah, ternyata gagal guys. Ya udah deh kita lanjut bikin burgernya. Di sini Umi burgernya isi chicken katsu dan keju aja guys. Ini adalah favorit Abizar. Langsung aja nih kita tumpuk dua katsunya dan kita tumpuk menjadi burger-burgeran. Burger ala sendiri. Jadi deh burgernya. Next Umi mau siapin nih nasi dicampur dengan gimbori, lalu diaduk rata sampai menyatu dengan sempurna. Nah, kita aduk-aduk dulu seperti ini. Setelah diaduk, kita masukkan yuk di dalam kotak bekal. Pertama nih kita masukkan burgernya di sini. Selanjutnya masukkan nasinya. Dan tadi Umi juga udah sempat goreng udang tepung. Kita masukkan dulu nasinya, kita rapi-rapikan, padat-padatkan. Dan di sini juga masukkan perbekalannya yang lain, yaitu udang goreng tepungnya. Dan gak lupa tadi roti kejunya. Jangan lupa dihias-hias nih pakai tusukan gemoy apa ya, bentuk daun aja deh. Nah seperti ini, seperti buah cherry kan, lucu kan. Gak lupa cemilan lainnya nih, ada beberapa kita masuk-masukkan aja. Kali ini gak usah dibuka deh. Nah jadi deh bekal Abizar hari ini siap diangkut ke sekolah. Gak lupa nih tambahannya. Let's go berangkat. Dan jadi deh bekal Abizar hari ini. Semoga bisa menginspirasi bekal kalian. Dan semoga Abizar suka. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum.